Biar saya jawab apa yang Datuk Seri Najib nak suruh Pakatan Harapan jawab, yang mana dia kata ada 6 soalan, tapi yang saya tengok 1 soalan saja. Biar saya yang jawab. Satu pada petua zaman social media ni, kalau apa-apa isu, jawab dalam masa 3 jam. Jangan tunggu sampai hari esok. Dan wanita kena faham isu ini, kerana mereka nak jadikan isu LCS ini macam isu 1MDB dalam pilihan raya yang lalu. Isu LCS ini kita kena faham. Okey, salam dan salam sejahtera, dan pencerahan saya berkenaan dengan isu yang mana saya lihat 6 soalan yang tidak dijawab oleh Pakatan Harapan, yang mana asal soalan ini saya lihat Dato' Seri Najib lebih menyerang kepada timbalan Presiden PKR itu sendiri, iaitu Saudara Rafizi Ramli, dan juga dia buat serangan kepada DAP yang mana melibatkan Kit Siang, dan juga saya lihat kepada Lim Guan Eng berkenaan dengan isu terowong. Tetapi isu yang kita lihat di sini bahawa beliau mengatakan isu kapal ini tadi, yang mana beliau kata setiap 3 jam beliau harus jawab. Yang mana juga saya lihat dia kata zaman sosial media ni, jangan kita jawab sampailah berapa hari ataupun sampai tunggu hari besoknya. Tetapi saya lihat Dato' Seri Najib begitu hebat menyerang Pakatan Harapan di dalam Facebook beliau. Tetapi beliau tidak pernah sebagai seorang ahli parlimen yang masuk ke dalam parlimen, kalau ada isu besar seperti ini, itu jawapannya bukan di Facebook, wahai Dato' Seri Najib. Jawapannya harus dijawab di parlimen. Dan harus dibentangkan di parlimen agar ahli parlimen boleh berdebat di situ. Bukannya bercakap kosong di depan wanita Barisan Nasional yang konon-kononnya menjadi hero di situ. Yang ada mendengar Dato' Seri Najib berucap itu adalah pengampu-pengampu yang mendapat dedak. Pengampu-pengampu mereka yang dah lama bersekongkol dengan apa yang telah dibuat. Kalau kita lihat apa hujah Dato' Seri Najib, kerana beliau jadi Menteri Keuangan waktu itulah, dan Datuk Seri Zahid Hamidi menjadi Menteri Pertahanan lah, boleh bersekongkol perkara ini. Dan akhirnya kita lihat apa pun tak ada. Jadi itu soalan yang saya jawab yang kepada video yang pertama ni. Isu LCS ini kita kena faham. Saya melontarkan 6 soalan. Mereka tak jawab sampai sekarang. Apa antara soalan? Saya jawab. Saya tanya kenapa? Kenapa bila kita kalah, kemajuan membina kapal itu sampai ke tahap 53%? Sekarang ini kemajuannya hanya 56%. Dalam masa 4 tahun cuma tambah 3% saja. Jawab. Kit Siang jawab, Rafizi jawab, tak jawab, tak terjawab. Kenapa? Sebab niat mereka tu nak mempersalahkan kita. Apa dia buat? Dia buat forensik audit. Dia suruh jangan bina kapal. Pembinaan tak diteruskan. 1 bulan, ini Datuk Seri Ismail Sabri waktu dia Menteri Pertahanan sebut ucapan jawapan dalam Dewan Rakyat. 1 bulan tak buat kerja, rugi 50 juta. Akhirnya, LTAT rugi. Zaman 9 tahun BN meminta, LTAT untung besar. Kenapa perkara ini berlaku? Saya pergi kepada isu video yang kedua ini, yang mana apabila beliau menyalahkan kepada Pakatan Harapan berkenaan dengan tahap kapal LCS ini siap, iaitu 53%, yang mana beliau kata dalam masa 4 tahun kerajaan itu bertukar dan akhirnya hanya siap sehingga 6%. 56%, yang mana dikatakan hanya pertambahan hanya 3% itu, yang mana dia suruh Kit Siang dan Rafizi jawab. Jadi tidak perlu Kit Siang dan Rafizi jawab, cukup kami sebagai rakyat ni lihat apa yang Datuk Seri Najib ini perkatakan. 53%, berapa biji kapal yang Datuk Seri Najib nak ceritakan? Yang diceritakan oleh rakyat, duit itu hilang, duit itu dah habis.
ketirisan, keborosan apabila saya lihat ucapan yang dikatakan oleh YB Mat Sabu tadi, 400 juta kalau tidak silap saya hilang, begitu juga dengan 1 bilion juga hilang, tidak tahu ke arah mananya. Dan kita tahu tahap yang dikatakan sudah siap 53% ini tadi, kita tahu bahawa apabila media ataupun yang dia open untuk media pergi lihat itu, kita nak tanya berapa biji kapal itu, adakah keseluruhannya 6 biji? Dan kita tahu 6 bilion itu sepatutnya bukannya sampai ke tahap 53%. Kerana kita dah memberi wang untuk persiapan itu sudah pun melebihi daripada separuh. Yang mana 6 bilion keseluruhan duit itu berjumlah 9.1 bilion yang dihabiskan sudah pun 6 bilion itu. Itu yang menjadi persoalan rakyat. Jadi kenapa dia belit sana belit sini ini? Jadi dia kata PH ini memfitnah. Tetapi hakikatnya yang membuat kerja ini, yang membuat laporan ini adalah PSE. Datuk Sri Najib jangan menuduh PH yang membuat laporan ini. Kerana PSE itu dibarisi oleh UMNO ada 3 orang, Bersatu ada 3 orang, tak silap saya PAS ada 2 orang, dan ada lagi satu parti yang berada di situ. Manakala di barisan pembangkang hanya ada 1 DAP, 1 PKR, dan ada 1 parti lagi. Yang ada cuma ada 4-5 orang. Jadi tidak ada kena-mengena dengan isu ini sebenarnya. Cuma Datuk Seri Najib dia nak spin kerana beliau lah yang bersekongkol dalam isu ini. Kalau kita dengar apa yang diucapkan oleh beliau tadi itu, bermaksud beliau telah pun menjadi Menteri Kewangan. Siapa dia menjadi Menteri Pertahanan? Bukan orang PS kah itu? Ataupun itu bukan orang UMNO? Itu bukan orang PS, itu orang UMNO. Mungkin Datuk Seri Najib sendiri dah lupa bahawa beliau sendiri menjadi Perdana Menteri, beliau sendiri menjadi Menteri Kewangan yang mana nak luluskan duit untuk membuatkan projek ini kepada Menteri Pertahanannya pun UMNO, semua yang dibarisi oleh pimpinan UMNO. Ini isunya. Kenapa perkara ini berlaku? Kerana mereka buat forensik, hentikan pembinaan kapal tu. Lepas itu masalah COVID lagi 2 tahun tergendala. Maknanya bukan salah kita, bukan salah kerajaan PN. Saya akui projek ni lewat sebab nak buat kapal perang yang canggih ni bukan mudah. Ini bukan kapal layar, ini bukan kapal makan angin, cruise ship. Ini kapal yang ada sistem combat dan persenjataan 4 dimensi. Perang laut, bawah laut, udara dan darat. 4 dimensi. 4 jenis persenjataan nak diintegrasikan dalam combat system. Makan masa. Di negeri maju pun kelambatan projek pertahanan perkara biasa berlaku sekiranya projek itu kompleks. Tapi kenapa dihentikan? Kalau lewat boleh kita teruskan, kalau henti kita rugi. Dan ini angkara ini adalah angkara kerajaan PH. Ini kita mesti beritahu pada rakyat. Ini yang ketiga ini, apabila dia kata buat kapal bukan buat macam seperti nak buat kapal Star Cruise ataupun kapal pelancong lah, kapal apalah. Ini satu hujah seorang yang bertaraf sebagai Perdana Menteri, seorang yang pernah menjadi Menteri Pertahanan, orang yang pernah duduk sebagai Menteri Kewangan, berbagai-bagai jawatan Dato' Sri Najib pegang dalam kerajaan. Kalau kita rakyat katakan kenyataan ini bodoh, nanti malu semua pemimpin UMNO, malu semua pemimpin Barisan Nasional. Tetapi apa pun projek, orang buat bisnes kecil-kecil pun ada anggaran dia, ada ukuran dia, ada jurutera dia. Kalau bisnes besar ni, ada kita punya plan dia. Kalau kita nak buat benda ni, bila boleh siap, berapa kosnya, apa nilai dia, apa dia yang perlu kita ni, semuanya ada. Kenapa Datuk Seri Najib tidak melihat ke arah ini? Kalau dah projek itu gagal, bermaksud kamu orang yang duduk di kepimpinan sana, bermaksud Menteri Pertahanan waktu itu boleh letak jawatan ataupun mesti bertanggungjawab. Bukannya nak jawab isunya
kapal perang itu. Dia ada empat. Dia punya kebolehannya, yaitu di laut, di dasar laut, di udara, dan di darat. Bukan itu dia punya hujah dia. Kalau itu disebabkan kelewatan, kenapa tidak buat kajian? Jadi jawapan mudah. Itu bukan negara nak jadikan isu. Mengarut dah dia orang ni. Mengarut. Penghasut utama. Saya ingat lagi apa Rafizi kata. Tugas kami sebagai pembangkang adalah untuk menghasut rakyat. Jangan lupa, menghasut ini kerja utama mereka. Baik, kita jelaskan isu ini. Ya. Dan yang terakhir ini, dia mengatakan bahawa Pakatan Harapan itu ataupun Rafizi itu raja fitnah ataupun raja segala macam-macam lah yang dia hujahkan. Kita lihat siapa sebenarnya yang membuat propaganda. Yang menyerang sana, menyerang sini, siapa dia? Rafizi Ramli boleh bongkarkan isu adalah disebabkan oleh ada maklumat. Tanpa maklumat, Rafizi Ramli tak boleh bongkarkan isu. Berapa kes yang telah pun dibongkarkan oleh saudara Rafizi Ramli adalah disebabkan oleh betul-betul berlaku penyelewengan dan akhirnya 14 kes yang dikatakan oleh saudara Rafizi semuanya menang. Dato' Sri Najib sangkut dengan Wan MDB terus sangkut. Jadi itu isu dia. Jadi siapa yang fitnah? Disabitkan bersalah kena masuk penjara 12 tahun itu bukannya fitnah. Itu kayak yang dinamakan fitnah. Jadi Dato' Sri Najib harus sedar di situ bahwa sebenarnya raja fitnah, raja pembohong, raja propaganda adalah Datuk Seri Najib itu sendiri. Jadi tidak perlu nak membohongi rakyat. Macam mana pun kalau rakyat nak jatuhkan, itulah sebabnya. Bukan rakyat nak jatuhkan kerana disebabkan oleh duit 6 bilion ataupun disebabkan kita nak samakan duit 6 bilion yang dah hilang dalam kapal LCS ini, kita nak sama dengan 1MDB. Memang rakyat akan lihat benda-benda seperti ini dan rakyat juga sudah pun tahu bahawa penyelewengan itu betul-betul berlaku. Jadi isunya bukan nak samakan, tetapi hakikatnya pemimpin UMNO Barisan Nasional memang betul melakukan perkara ini. Kita tunggu. Hari ini boleh menyorok sana menyorok sini. Cuba kalau Pakatan Harapan memerintah, kalau taring Dato' Sri Najib ini keluar. Ini nak menyelamatkan diri kerana terbabit sama, maka hujah-hujah dia banyak. Sama sesama pimpinan Barisan Nasional bolehlah berhujah dengan wanita. Wanita UMNO pun, wanita Barisan Nasional itu pun. Tidak malu ke? Kamu tu akan menjadi-jadi ibu, ibu kepada anak. Akhirnya kamu bersekongkol dengan benda ni. Makan, minum, anak-anak. Tidak merasa ke bahawa bersalah kepada seluruh rakyat, kepada keluarga sendiri, bersekongkol dengan benda-benda yang macam ni. Jadi di mana letaknya diri kita sebagai wanita? Itu saja pencerahan saya berkenaan dengan isu ini. Sekian, terima kasih.